Dan kita coba lihat dari jauh ya guys ya, seperti apa map ini kalau dari jauh guys. Nah, ini toilet itu seperti ini. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Jeki. Dan kali ini saya bakalan showcase map survival toilet seperti yang dimainkan oleh Beacon Cream ya guys ya. Jadi map ini sudah saya convert ke MCPE. Jadi sebenarnya map ini khusus untuk Minecraft Java di versi 1.17.1, tapi di sini saya sudah pindahkan map ini ke versi MCPE ya. Jadi kalau misalnya ini versi MCPE nya itu seperti ini, jadi tempat awal kalian nge-spawn itu bakalan ada di sini ya guys ya. Nah, di tempat ini beda dengan Minecraft Java. Kalau Minecraft Java itu bakalan nge-spawn di atas itu ya guys ya. Itu ada kayak helikopter pisang ya guys ya, itu helikopter pisang itu kan. Untuk Minecraft Java dia itu bakal nge-spawnnya di situ, tapi untuk MCPE nanti kalian bakal nge-spawnnya tuh di sini. Dan di sini ada optional quest, tapi karena ini convertan jadi kagak ada ya guys ya. Tapi di sini ada chest ya guys ya, ada chest, ada isinya juga. Di sini juga ada kayak buku panduannya gitu ya guys ya, kita bakal coba lihat. Nah, di sini juga ada game rule, keep inventory true. Oh, ini game rule-nya aktif ya guys ya. Oke, kita taruh dulu di sini dan kita coba melihat dari map ini. Nah, jadi kita sudah ada di dalam toiletnya ya guys ya. Ini dalam toiletnya, bukan kayaknya dah. Toilet itu di bawah guys, ini bagian gitunya ya guys ya, bagian belakangnya. Kita coba lihat dari sini. Nah, loh, ini bagian belakang, berarti yang di depan situ guys, bagian gitunya ya, bagian toiletnya. Kita coba lihat di sini. Nah, map itu seperti ini guys, kita bisa survival di sini dan kita bisa melawan Ender Dragon gitu kan. Dan kita coba lihat, loh, mana ya, di mana gitunya. Oh, itu guys, itu bagian toiletnya ya, dan ini bagian belakangnya gitu. Jadi baik kalian yang ingin mencoba yang versi Minecraft Java-nya, kalian bisa cek saja di deskripsi untuk link downloadnya. Dan untuk cara downloadnya, kalian bisa masukkan link yang ada di deskripsi, setelah itu kalian masuk ke browser kalian dan kalian tinggal pilih saja yang download Minecraft map, itu bakal otomatis mapnya itu ke download. Dan untuk versi MCPE saya sudah sertakan juga di deskripsi, itu sudah melalui Mediafire gitu kan. Jadi di sini kita coba turun ke bawah ya guys ya. Jadi di map ini bukan hanya map toilet aja ya, dan itu juga ada kayak semacam meja sama TV kalau nggak salah ya guys ya. Itu meja sama TV, dan itu kayak bangunan apa ya, bangunan rumah biasa. Dan itu kayak ada gitu ya, kayak ada balon gitu. Dan itu juga ada malaikat creeper guys. Wow, bentar, kita coba matikan gitunya ya, cloudnya kita matikan supaya enggak ada awannya gitu guys. Nah, gini guys, tuh jadi tidak ada gangguan lagi ya, kayak tadi kayak banyak sekali awannya karena ini tempat yang paling tinggi. Dan itu kayak ada malaikat creeper ya guys ya. Dan kita coba turun ke bawah di sini. Di sini sudah disiapkan trapdoor untuk menuju ke bawah ya guys ya, kalau kalian nggak ingin terjun langsung ke bawah. Oke, kita coba turun di sini dengan hati-hati itu kan. Kita coba turun dengan hati-hati, jangan sampai jatuh. Oke, kita coba turun. Dan waduh, duh. Oke. Oke, masih aman. Darahnya masih 5 ya. Oke, kita coba ke sini, dan ini adalah bagian toiletnya. Dan ini sih keren banget. Bentar, di sini kayak ada apa dah? Ada semacam cave gitu ya, guys ya. Banyak sekali ada cave-nya di sini. Dan di sini saya masih pasang texture pack dye, dan ini sudah dye ke 236 hari ya guys ya. Ini membuatnya tuh cukup lama juga ya, 200 harian gitu ya guys ya. Tapi yang versi Minecraft-nya gitu kan, bukan versi aslinya. Oke, kita coba lihat di sini, ini kayak cave gitu. Dan untuk versi MCPE kalian bisa pakai di versi 1.17 ya. Kalau nggak di 1.17 map itu nggak bisa kebuka. Oke, kita coba ke sini dulu. Wih, ini keren banget guys, di dalamnya ya ada cave gitu dan ada jamurnya guys, jamur raksasa ya. Kita coba terjun ke bawah dan bakal melihat cave-nya ya seperti apa. Waduh, seperti ini guys, keren banget guys dekorasi dari cave-nya ya. Ini benar kayak cave. Ada spawnernya ternyata. Waduh, saya salah masuk guys, malah masuk ke spawner ya. Bentar, kita coba ganti mode ya guys ya, supaya tidak diganggu oleh monster-monster ini. Oke, sudah aman harusnya. Kita coba masuk guys untuk melihat dari map ini. Di sini ada bedrock ya guys ya. Di sini ternyata ada bedrocknya, dan
Oh, ini banyak sekali guys spawner ya, spawner ini. Oh, ini di E-nya guys. Oh, jadi bagi kalian yang ingin menamatkan Minecraft ini bisa saja, karena di sini sudah ada di E-nya dan cuma isi satu. Pelit amat sih, harusnya dikasih. Oh, enggak sih, enggak pelit guys, ada dua ya guys ya, lumayan gitu kan, lumayan. Jadi tinggal kalian cari beberapanya saja. Dan di sini ada spawner itu banyak banget, jadi kalian harus melawan ini semua sih. Gak semua sih, kalian tinggal hancurkan ini, baru kalian lawan semua monster ini. Kalau enggak, ya itu bakal nge-spawn terus ya guys ya. Oke, jadi di sini tempat di end-nya. Kita coba lihat di end-nya kali ya guys ya. Kita coba di end seperti apa di end-nya. Kayaknya masih biasa aja gitu kan, gak ada yang berbeda. Kita coba buka aja nih di end-nya guys. Saya penasaran dengan di end-nya, apakah toilet juga. Oke, kita coba lihat di end-nya tuh ya, masih sama guys. Di end tidak bisa dimodif kayaknya ya. Di end memang tidak bisa dimodif, masih gini-gini aja, sama kayak Minecraft yang biasa ya, tidak ada perbedaan. Jadi kita bakalan mati aja di sini karena tidak bisa lagi kembali kecuali kita bunuh Ender Dragon. Oke, kita terjun ke bawah dan selamat tinggal di end. Saya ingin kembali ke Overworld. Oke, dan di sini ternyata malam ya guys ya. Oke, kita time set dulu. Dan di sini kita coba pakai itu lagi, game mode 1 untuk melihat dari map ini. Dan kita coba lihat dari jauh ya guys ya, seperti apa map ini kalau dari jauh guys. Nah, ini toiletnya itu seperti ini, dan di end itu tepat berada di situ ya, di belakang itu yang ini nih, di belakang ini. Oke, seperti ini guys. Dari detailnya sih keren gitu kan, dapat banget. Ini kayak mirip toilet gitu. Dan ini apa dah? Oh, mungkin ini tempat gantungan tisu ya guys ya. Ini tempat gantungan tisu gitu kayaknya. Dan kita coba lihat di sini. Ini oh bukan TV guys, ini akuarium. Dan ada rumah SpongeBob guys. Wow, keren banget guys. Ada rumahnya SpongeBob ya. Ini ada rumah SpongeBob. Apakah ada SpongeBob-nya di sini? Dan kita coba lihat guys. Wih, ada tempat tidurnya juga ya guys ya. Wow, keren banget. Dan ada chest. Chestnya ada apa di dalamnya? Wih, di ada diamond guys. Ini juga ada kayak apa nih, buku hem ini apa maksudnya? If I only know who lives in pineapple under the sea. Oh, di bawah laut ini ada nanas dan ada ini ya guys ya, ada kapal ini. Nah, ini guys, ini shipwreck ini ya. Ada ship ini, dan kita coba di sini kayaknya ada chest juga harusnya. Dan oh ya guys, ini ada chestnya, kita coba lihat. Oke, di dalamnya ada emerald sama XP ya, dan ada enchant book Death Spider, lumayan. Dan kita coba lihat di sini, dan kita coba naik lagi ke atas. Ternyata di sini rumahnya SpongeBob ya guys ya. Dan di sini ada spawner babi juga. Ini apakah benar spawner babi atau enggak ya? Karena mungkin gara-gara konvertan mungkin error. Harusnya bukan gitu kayaknya. Ini saya gak tahu ini apakah beneran babi atau tidak, karena saya gak melihat yang versi aslinya guys. Jadi saya lihat langsung yang versi MCPE nya ya. Oke, jadi kita langsung aja lihat ke sini lagi, ke bagian rumah yang ada ini ya, ada balon besar gini. Kita coba lihat ini rumah siapa dah. Oke, ini rumah kayak apa ya, kayak yang ada di film-film gitu guys. Kalian tahu gak film kartun yang ada rumah yang bisa dikasih balon dia bisa terbang, apa sih namanya, saya lupa guys. Pokoknya ada kartun kayak gitu ya guys ya. Oke, ini kayak semirip gitu sih rumahnya. Oke, kita coba yang sini guys, yang creeper ini ya sekarang ya, yang creeper malaikat guys. Ada sayap dan ada kuningan gitu ya di atas ya. Dan kita coba lihat isinya. Isinya ternyata TNT guys, untuk meledakkan creeper ini ya. Ternyata selama ini creeper menggunakan TNT untuk meledak ya guys ya. Oke, kita coba naik ke atas sini. Kita coba lihat di bagian creeper adanya apa saja. Ternyata semuanya itu isi TNT. Oke, banyak sekali TNT. Dan kita coba lihat, dan di dalam juga ada Wither Skeleton Skull, tapi cuma satu, berarti kurang lagi dua untuk melawan Wither Boss. Dan isinya sepenuhnya itu cuma TNT. Jadi kita coba lihat lagi di sini ada Flint and Steel. Ya, Vic kita disuruh meledakkan creeper ini ya. Oke, kita ledakin aja ya guys ya, karena dikasih Flint gitu kan dan dikasih TNT. Oke, kita sekalian ledakin ini creeper. Oke, udah hancur guys. Udah hancur ya guys ya creepernya guys, tinggal kepalanya. Oke, kita ini masih ada sisa di atasnya, ternyata belum ledak. Oke, kita langsung aja aktifkan supaya hangus nih creeper ya. Creeper malaikat sudah hancur guys. Widih,
tinggal sisa, gak ada sisa sih, semuanya hancur guys, semuanya tuh hancur. Dan di sini ada kayak tempat miningan gitu ya guys ya, tempat mining gitu. Dan kita coba ke atas sini. Dan di sini disediakan pintu iron ya. Oke, kita hancurkan saja bodo amat. Dan kita coba lihat di sini ada feather filing, ada emerald dan ada poison ya. Poison bottle enchanting dan ada gitu guys, brewing stand ya. Ini tempat apa sebenarnya, kita coba lihat di dalamnya. Harusnya sih tempat mining. Oh, bentar. Ini tempat bukan tempat mining. Ini tempat banyak monster ya guys ya. Ini banyak monster di sini. Dan di sini juga ada diamond, ada dua. Tadi ada satu, jadi pas untuk membuat diamond PX ya guys ya. Oke, jadi di sini ada kue juga. Ini kayak tempat apa sih? Random banget gitu kan. Ada ice, ada ini, ada coal, bukan coal, obsidian. Dan ada gitu juga, ada gravel. Ini tempat random sih. Wih, di ada diamond bro guys. Lumayan nih diamondnya ya. Dan kita coba lihat di chest yang kedua. Adanya, oh ini kayaknya ada tulisannya, tapi karena konvertan jadinya monolike ini doang. Dan kita coba lihat lagi di yang lain. Oh, di sini banyak sekali ada spawner ya guys ya. Makanya zombie terus nge-spawn karena tempatnya gelap ya guys ya. Oke, kita coba lihat lagi. Di sini ada apa ini? Kenapa tank bisa terbang gitu kan? Ini tanker nih ya guys ya, ini tanker gitu kan. Jadi kita coba masuk ke dalam sini. Di dalamnya itu ternyata map ini bukan hanya isinya toilet ya, tapi isinya random ya guys ya. Ada tank yang bisa terbang kayak gini gitu kan. Tank bisa terbang, waduh, bayangkan ini berat banget harusnya. Dan kita coba lihat, oh ini ruang kendalinya guys, ruang kendalinya ya. Dan ada chest isinya, oke okay, ada TNT. Apakah kita disuruh untuk meledakin ini lagi? Oke okay, kita ledakin aja ya guys ya, karena dikasih TNT kita kabur langsung. Dan kita coba lihat lagi di sini. Ini yang keberapa sih? Agak juga. Kita coba lihat yang ini. Ini apa dah? Ini semacam kayak kunci gitu gak sih? Kalian lihatnya seperti apa? Kalau saya sih kelihatnya kayak kunci gitu sih. Kalau salah kalian bisa tulis komentar ya. Ada tulisan oh guys. Oh, ini apa? Apa? What have you never seen a comb in sieve of toilet paper or what? Kertas toilet atau apa? Ini apa sih maksudnya? Tapi di sini ada elytra lumayan dan ada enchanted golden apple guys. Oh bentar, ini ini toilet, tisu toilet maksudnya. Ini tisu toilet dan itu harusnya tempatnya ya. Harusnya sih kayak gitu kan. Dan di sini juga ada helikopter banana ya guys ya. Ini bentuknya kayak pisang gitu, random banget di map ini ya guys ya. Harusnya tuh tempat nge-spawn tuh di sini. Kalau di video bikin krim dia tuh nge-spawn di sini ya untuk versi Minecraft Java, tapi untuk MCP dia nge-spawnnya langsung di bawah sini guys. Dan itulah dari map Survival Toilet versi MCPE-nya. Jadi bagi kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.